Oke, kali ini kita akan bahas test drag dari R15 New dengan CBR 150 New. Nah, kalau yang R15 ini kilometernya udah 15.000 dan kalau ini udah mencapai 30.000. Lalu dari robahan sih nggak ada robahannya, semuanya masih standar. Dari CBR standar, hanya dirubah dari gearsetnya juga triple S, tapi yang ukurannya masih standar bawaannya. Lalu yang R15 juga masih standar semua, belum ada robahannya ya. Jadi standar, PS standar, jadi pair kan. Semuanya masih standar, belum ada robahannya. Belum ada robahan. Oke, langsung saja kita tes yuk. 2, 0, ya. Telah menonton video kami, semoga kalian suka ya, bye bye.